Sebuah video yang memperlihatkan seorang kepala desa di Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat mengamuk di SDN 1 Dopang viral di media sosial. Dalam video yang beredar tersebut, tampak kades berpeci putih membentak para guru dengan mengeluarkan kata kotor. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut, kades menantang melaporkan jika ada yang keberatan dengan sikapnya. Mendapatkan perlakuan demikian, sejumlah guru tampak bersabar dengan mengucapkan kata istighfar. Kapolsek Gunung Sari AKP Agus Eka Arta mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin 19 September 2022 karena kesalahpahaman. Kades tersebut mengamuk diduga karena aduan orang tua akibat seorang anak yang dihukum. Pihaknya dalam hal ini Babin Katipnas Desa Dopang Polsek Gunung Sari melakukan gerak cepat bersama Koramil Gunung Sari. Mereka membuka forum untuk melakukan mediasi. Adapun mediasi tersebut dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Lombok Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta guru dan wali murid. Diterangkan Agus, anak murid yang dihukum hingga memicu kemarahan kades bukan merupakan anaknya. Agus menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi atas isu yang beredar yang dapat memicu perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Rasid, Kepala Desa Dopang, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Dewan Guru atau Bapak Ibu Guru atas ketidaknyamanan dengan viralnya video pada insiden yang terjadinya pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022 sekitar jam 11.30 dan di SDN 1 Dopang. Dan kami juga telah melakukan perdamaian secara keluargaan tanpa ada niat untuk menyinggung perasaan atau menghina profesi guru, yang semua insiden tersebut terjadi secara refleks dan tidak terkontrol. Semoga dengan kejadian tersebut ada hikmahnya positif bagi saya. Khususnya sekali lagi saya mohon maaf pada Dewan Guru dan pendidik atas kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.